Penyanyi Jennifer Lopez menceritakan hubungannya dengan kekasihnya Alex Rodriguez. Bahkan dirinya mengakui mengikuti konseling setelah menjalani karantina selama pandemi COVID-19. Dalam sebuah sesi wawancara dengan majalah Allure, J.Lo mengakui bahwa dirinya rindu bekerja. Namun kekasihnya Alex mengatakan bahwa dirinya senang berada di rumah, melakukan Zoom dan mengetahui J.Lo bersama dengan anak-anak selalu berada di rumah. J.Lo juga mengungkapkan bahwa konseling pasangan merupakan hal yang baik dilakukan, terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Konseling ini membantu dirinya dan tunangan tersebut untuk memperbaiki diri masing-masing. J.Lo juga bercerita mengenai rencana pernikahannya. Dirinya dan Alex menginginkan melangsungkan pernikahan di luar negeri. Mereka telah merencanakan pernikahan ini berbulan-bulan lamanya. Namun karena kondisi pandemi tidak memungkinkan pasangan ini untuk menggelar resepsi pernikahan. Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa telah menunda pernikahannya sebanyak 2 kali. Namun dirinya yakin bahwa segalanya akan indah pada waktunya, sehingga dirinya tidak terburu-buru dan memaksakan pernikahannya tersebut.